Sosok Rio, kakak ipar Regis, umbar kesalahan fatal Teuku Ryan hingga dicerai Regis. Inilah sosok Rio, suami Okey Setiana Dewi yang ikut buka suara soal perceraian Regis dan Teuku Ryan. Belak-belakan Rio menyebut kesalahan Teuku Ryan pada Regis fatal hingga diceraikan. Tanya itu, suami Okey ini menyebut jika Teuku Ryan tak pernah menyentuh Regis setelah melahirkan. Sontak pengakuan Rio membuat Teuku Ryan meradang. Saking marahnya, Teuku Ryan sampai meminta agar kakak ipar Regis itu tidak membuat fitnah. Lantas, siapa sebenarnya Rio ini hingga berani membongkar aib rumah tangga adik iparnya, Ria Regis? Ia memiliki nama lengkap Ori Fitri Abdullah, yang diketahui merupakan suami dari pendakwa Okey Setiana Dewi. Pria asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini berprofesi sebagai pendakwa. Awalnya Rio dan Okey dikenalkan melalui perantara aktor Dude Herlino dan Meida Safira. Perkenalan ini bermula dari kekaguman Ori Fitri kepada film Ketika Cinta Bertasbih, hingga akhirnya Rio resmi menikahi Okey pada 12 Januari 2014 melalui proses ta'aruf. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, yakni Maryam Nusaiba Abdullah, Khadijah Fatimah Abdullah, Ibrahim Muhammad Abdullah, dan Sulaiman Ali Abdullah. Diketahui setelah menikah, Rio dan Okey terlibat dalam proyek yang sama, yakni film Merindu Cahaya, The Amstel, yang mulai dirilis pada 20 Januari 2022 lalu. Di film bergenre drama religi ini, Okey Setiana Dewi menjadi salah satu pemain utama, sedangkan Ori Fitrio menjadi co-producer. Di sisi lain, terkuak jika Rio merupakan lulusan STIMIK Perbanas angkatan 2000 hingga 2006. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Universitas Bung Karno pada tahun 2011 sampai lulus di 2019. Lebih jauh, nama Rio kini tengah jadi sorotan usai membongkar penyebab rumah tangga adik iparnya, Regis dan Teuku Ryan berujung cerai. Menurut Rio, Teuku Ryan selama ini tak pernah menyentuh Regis usai melahirkan hingga berujung membuat kesalahan fatal dalam rumah tangganya. Dilansir dari salah satu akun Instagram, Jumat 2 Februari 2024. Dalam unggahan tersebut, Rio suami Okey Setiana Dewi mengungkap permasalahan rumah tangga adik iparnya, Regis dan Teuku Ryan. Ia awalnya mengelak memberi jawaban soal perkara rumah tangganya, Ria Regis dan Teuku Ryan yang terancam cerai. Namun tak disangka, Rio kemudian mengungkap soal kesalahannya Teuku Ryan terhadap Ria Regis. Disebutkan jika ternyata Teuku Ryan tak menyentuh Ria Regis setelah melahirkan putri mereka Moana. Bahkan menurut Rio, Regis sudah lama mengisyaratkan permasalahan tersebut pada publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.